Beda Habib, beda juga karakternya, beda metode dakwahnya, beda pula dalam menyikapi permasalahan yang menyangkut umat manusia. Kali ini kita simak sikap Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf dalam menyikapi polemik nasab Ba'alawi. Beliau dengan tenang dan rendah hati menyampaikan kepada jamaahnya bahwa tidak apa-apa beliau dihina, dianggap bukan Habib, dianggap Yahudi tidak apa-apa. Jangan dibalas menyakitinya. Kita simak videonya, guys. Ya ora apa-apa ya, awakmu aja geger, aja loro ati, aja ndak apa-apa. Ada orang yang ngelek-ngelek Habib saya, ndak apa-apa. Ora apa-apa, aja mbok larani, aja mbok wis ndak masalah. Ana wong sing ora percaya nek Habib saya iki Habib, apa Habib saya iki Yahudi, ora apa-apa. Awakmu aja wis aja mbok tanggepi, aja mbok tanggepi. Wis ben wong dak nanggepi ngomong ora entuk. Wis biar sak karepe dekne kabeh. Dan kita saya berterima kasih ana wong model kaya ngono. Terima kasih. Sebab apa? Dia ini bisa menjadikan masyarakat ini milih sing bener karo sing ora. Ngono lho. Jadi terima kasih nek-nek wong sing kaya ngono aja loro ati. Lho Habib saya Habib mau Yahudi. Wis ben ora apa-apa. Ngono wae, aja mbok tanggapi, aja mbok loro ati ya. Gurumu dia elek, ora apa-apa memang gurumu ki elek. Jadi alhamdulillah sekarang banyak lesan-lesan yang model begitu. Itu memang Allah menggerakkan lesannya untuk ngelatih wong-wong kuwi betul-betul ikhlas apa ora. Wis tembo ngono wis selesai. Dadi ora usah. Anak sing teko Habib, saya tidak terima. Saya akan mendatangi orang-orang Allah padahal lele. Kanjeng Nabi itu tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan. Itu Nabi Muhammad. Kalau engkau ingin ikut Nabi Muhammad, ikuti saya. Bahwa saya tidak ingin membalas kejelekan mereka dengan kejelekan. Saya ingin mendoakan mereka supaya mereka selamat. Dan mereka insya Allah kembali di jalan Allah dan Rasulnya dengan baik. Ya, walaupun saya juga bukan orang yang baik. Katanya, ya.